Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang manis? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Semangat, semangat, aku pasti bisa. Ila hadati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahla baitihi al-kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Hasim Ash'ari wa ila muassasata ta'limiyah Kebun Sari wa asatidina wa talamidina wa walidina al-fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Swirat alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ufirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Anak-anak, bumi selanjutkan dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang ketiga yaitu bumi selanjutkan dengan bacaan sholawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqatu wa tanfariju bihil qurabu wa du'adza bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli ma'lumilak. Nah anakku yang manis, tetap semangat kita belajar. Tapi sebelum belajar, anak-anakku yang manis, baca doa yang diajari sama Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak yang saleh dan salihah, hari ini Bu Guru mau ngajarin anak-anak tentang niat berwudu. Apa sih wudu itu? Wudu adalah hal yang kita lakukan sebelum kita melakukan ibadah. Ibadah sholat, mungkin ibadah haji juga, biasanya kita juga berwudu. Kalau kita harus bersuci, mau ngaji, pemegang Al-Quran, kita harus mempunyai wudu. Nah, sebelum anak-anak belajar sama Bu Ropi diajarin niatnya berwudu, yuk baca bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghori fardhol lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, hari ini anak-anak ketemu lagi dengan Ibu Musdalifah
di sentra persiapan dengan tema keluarga dan sub-sub temanya yaitu pekerjaan keluarga. Ada macam-macam pekerjaan keluarga, yaitu satu, bu guru, pak guru, kalau laki pak guru, pak polisi, kalau perempuan polwan, dokter, dan banyak lagi macam-macam pekerjaan. Anak-anak boleh besok kalau udah gede dan cita-citanya mudah-mudahan dikabulkan sama Allah. Hari ini Bu Mus akan mengajak pada anak-anak untuk mengenal huruf vokal dan menarik garis ya. Kalau A nanti kita hubungkan dengan huruf A, I kita tarik garis ke huruf I, namanya huruf yang sama. Yuk coba lihat semuanya sayang. Bu Mus baca dulu ya. A, I, U, E, O, bawahnya E, A, O, U, I. Kemudian anak-anak menarik garis dari atas. Huruf A kita cari dulu, huruf A yang bawah. Ini atas, sekarang bawah. Cari, tarik, ngeng. I, tarik lagi ke huruf I. Ngeng. U, tarik lagi ke huruf U, ke bawah. Ngeng. Dan seterusnya. Kerjakan sendiri ya sayang ya. Selamat mengerti. Nah, untuk berikutnya yaitu menulis angka 2. Cara menulis angka 2, coba lihat semua sayang. Nih, dari atas ngeng ke bawah. Nah, kayak bebek cah. Garis tidur. Nah, terus kalau anak-anak belum bisa, coba di titik-titik ya, minta tolong mama. Bumbus titik-titik dulu. Setelah titik-titik, bumbus kembali. Nah, nih lihat. Pensilnya, megang pensil. Nah, garis, garis, garis. Nah, ya. Dah, silakan ditulis ya sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, ini kalian tugas selanjutnya yaitu mengerjakan adalah halaman 21. Nah, di halaman 21 ini kalian bersama-sama orang tua itu mengerjakan halaman 22 tentang apa? Menghubungkan pekerjaan dengan peralatan yang digunakan. Coba kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tebalkan tulisannya dan sebutkan huruf vokalnya, lalu pasangkan peralatan untuk bekerja sesuai dengan profesinya. Nah, di sini ada bermacam-macam pekerjaan, mulai dari koki, penjahit, guru, sopir, itu tulisannya. Sedangkan untuk gambarnya ada koki, ada apa? Ya, jahit, ada guru, ada juga sopir. Nah, di sini juga ada gambar untuk peralatan yang digunakan, yaitu seperti buku, sodet atau sutil ya, terus setir, yaitu mesin jahit. Nah, kalian nanti tinggal menghubungkan tulisannya dengan atau gambarnya dengan peralatan yang digunakan. Contoh, di sini ada koki, kita tebalkan dulu tulisannya ya. K O, K, I. Nah, lalu di sini tugas kalian yaitu menghubungkan dengan peralatan yang digunakan. Kalau koki biasanya pakai apa? Pakai tet. Nah, kita hubungkan. Oke, nah seperti ini. Kalau sudah, kalian bisa pakai krayon. Krayon, ya, pakai krayon. Nah, dari krayon ini nanti kalian tebali garisnya. Nah, saya tebali garisnya. Nah, seperti ini ya, boleh.
Nah, di sebari garisnya, lalu huruf vokalnya kalian lingkari. Nah, khusus huruf vokalnya dengan warna krayonnya sama seperti garisnya. Itu juga untuk kegiatan tulisan yang lain seperti penjahit, guru, dan juga Sofi. Selamat bekerja, sayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, anak-anak, selesai kita kegiatan di sentra persiapan. Yuk anak-anak, kita berdoa yang baik biar anak-anak mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Amin. Yuk kita baca, tangan kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, sekarang dilanjutkan lagi dengan doa yaitu keluar rumah ya. Yuk kita angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya sayang ya.